Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Afi. Saya dari TPTOA kelas C. Akan menjelaskan terkait produk apa sih yang terbuat dari minyak atsiri. Tes Minyak cekidot. atsiri adalah salah satu hasil biosintesis lanjutan atau yang biasa dengan metabolisme terhadap hasil utama proses fotosintesis daun. Proses metabolisme tersebut bisa berlangsung di seluruh bagian jaringan tanaman, seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, dan biji. Minyak atsiri dalam tanaman memiliki peran fisiologis, di antaranya adalah pertahanan, penangkis serangan eksternal seperti organisme perusak, dan penetralisir racun. Sifat minyak atsiri yang menonjol antara lain mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan aroma tanaman yang menghasilkannya, dan umumnya larut dalam Yang pelarut pohon yang paling organik. berpotensi menghasilkan minyak kayu putih adalah daun. Daun yang sudah dipanen atau diunduh kemudian disuling untuk mendapatkan minyak kayu putih. Batang pohon kayu putih memiliki sistem percabangan di mana tiap cabang memiliki banyak daun. Helaian daun kayu putih berwarna hijau, muda pada daun yang berumur muda, dan warna hijau tua dari daun yang memiliki pohon berumur tua, karena mengandung lebih banyak klorofil atau zat warna hijau pada daun. Daun kayu putih mengandung cairan yang bernama sineol. Jika daun diremas, cairan ini akan mengeluarkan bau atau aroma yang khas. Cairan inilah yang nantinya diproses untuk menjadi minyak kayu putih. Selain sineol, daun kayu putih juga mengandung komponen lain, misalkan terpincol, pinena, dan air. Kayu putih merupakan tanaman hutan, bukan kayu, yang memiliki prospek cukup baik. Potensi yang ada di Indonesia, kayu putih sendiri yang paling banyak ada di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua. Produk utama yang dihasilkan oleh tanaman kayu putih adalah minyak kayu putih yang diproses dari penyulingan. Minyak kayu putih sendiri digunakan untuk produk kesehatan dan farmasi. Untuk itu, produk dari kayu putih banyak yang mencarinya. Suplai yang dibutuhkan di Indonesia adalah sebesar 1.500 ton. Akan tetapi, Indonesia hanya bisa mencukupinya dengan 400 ton. Untuk itu, selebihnya Indonesia masih impor dari negara Cina.